Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita melanjut lagi main The Sims 4 Keluarga Cemara, di mana kalau hari Rabu kita mainin keluarganya Alisa. Dan sebelum kita memulai episode kali ini, as always aku pengen bilang makasih banyak buat kalian yang udah selalu support aku dengan cara nonton video aku, like. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Terus nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku. Jadi seperti yang kalian lihat, Alea lagi happy, Alesha lagi marah-marah ya. Dan aku mau ngasih tahu sesuatu hal, kabar yang sepertinya akan menjadi berita buruk untuk penggemar Quartz. Karena tak terasa sekali pemirsa kalau mereka bentar lagi bakalan jadi kids, jadi anak-anak. Sebenarnya aku kayak nggak rela gitu ya ngeliat si Quads, nggak Quads aja sih, maksudnya si triplets ya, yang lebih dekat si triplets jadi anak-anak. Kayak aku pengen mereka terus-terusan jadi balita gitu karena selucu itu. Jadi kalau kita lihat di kalender ya, ini ulang tahunnya banyak banget bun. Iya, yang di kalender tuh besok si triplet ulang tahun, My Heart, Alea ulang tahun, Alesha ulang tahun, Ale ulang tahun, terus selang 2 hari kemudian itu tuh Agra ulang tahun, Saber. And then selang kemudian, selang 3 hari kemudian Aleva, terus kemudian Alisa, terus kemudian Leo, kan ya? Jadi gimana ya? Aku gak mau mereka gede, tapi gimana dong? Oke, aku kayaknya mau suruh si Alea ngajak ngobrol Alesha deh. Soalnya Alesha kayak lagi bete gitu, aku gak tahu kenapa. Apa sih yang bikin bete? Angry. Gara-gara nonton TV kayaknya ya, Sabar ya, roman-romannya. Kok mereka gitu sih? Jangan berantem dong kalian, talk about party. Tapi kayak bakalan seru juga. Oh my gosh, kenapa mereka berkurang? Oh, Alesha-nya lagi ini, lagi marah-marah, Saber. Padahal lagi coba ditenangin sama Alea ya. Dan ya udah kayak gitu. Dan apa tadi aku mau ngomong apa, lupa demi apa? Demi apa aku lupa? Ah, please deh. Ini Ale, oh my gosh, Aleva, nggak boleh. Leo, tolong dong. Anaknya ini tolong, 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 tolong. Kita parenting dulu, disiplin. Kita firm. Kita tell not to be defiant. Defiant ya, Saber ya. Oke. Okay. Aleva juga kenapa lagi sama kayak Alesha kayaknya ya. Mini, how dare they? Who they think they are? Masalahnya apa sih, aku gak ngerti deh. Ini bocah-bocah ini pada kenapa gak ngerti. Terus kalian pengen aku dekor kamarnya anak-anak. Cuman kayaknya aku dekornya pas mereka udah jadi anak-anak aja ya, Saber. Soalnya pas jadi toddler itu tuh agak nanggung gitu. Terus kita juga harus pembagian kamar. Wow. Pembagian kamar ini yang menyulitkan ya, guys ya. Ini Leo-nya mana sih? Kok gak cepet-cepet Leo? Leo tumben. Oh ya, dia gak pakai lari ala-ala vampir ya, pemirsa ya. Alisa mana? Ini kenapa lagi si Ale ya kan? Coba dicek dulu dong apa yang salah gitu sama si Ale. Takutnya Pampersnya udah kayak gimana-gimana. Dan di episode terakhir kemarin kan kita udah bikin photoshoot ya, keluarga cemaranya Alisa kita udah nyicil. Foto-foto toddler kita udah punya ya kan, filenya tinggal udah semua tinggal nanti aku edit ya, Saber ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi masih lama sih, masih tomorrow. Jadi, oh, ngapain Alisa? Jadi kalau misalnya besok waktunya ulang tahun, aku bikin video deh. Bikin video keluarganya Alisa ya, Saber ya. Ya kan? Karena kan masih lama kan besok. Jadi di episode kali ini aku pengen dekor juga sedikit ya, baby. Move objects on. Kok salah? Aku nulisnya salah gitu? Berarti itu tandanya aku harus cuci shopping dong. Wow, cuci shopping merupakan hal yang kalian suka, bukan? Mana cuci shoppingnya banyak banget lagi. Kayak aku harus bikin satu episode, satu karakter satu episode deh. Soalnya banyak, bun. Nih aku mau dekor yang lorong sini ya, Saber ya, supaya lebih rapi. Terus kalau bisa sih sama kamar mandi juga. Ini tempat makannya akan kita pindahkan ke sebelah sini. Nah,
di situ ya. Jadi Bobo kalau makan di sini. Kita pilih warna yang senada supaya kelihatan cantik. Terus apa lagi? Oh iya, ini cat condo ya. Cat condonya kita taruh sebelah mana, Bunda? Kalau di sini dia enggak cukup. Pas pintu masuk gitu lucu enggak sih? Kayak welcome-nya masa ada ini kan enggak lucu ya. Sebenarnya udah cocok di sini sih, atau enggak kita wasin dulu. Ini juga masa baju ditaruh di situ kan enggak lucu ya. Bagusnya ditaruh di kamar mandi. Oke. Kayak bagusnya ini di sini. Ya kan? Di mana ya bagusnya? Enggak, emang bagus di sebelah sini sih. Nah, ya udah kayak gitu. Harusnya di sebelah sini ada chandelier enggak sih? Aku mikirnya ada chandelier gitu kan. Oke. Kita di sebelah sini akan taruh meja-meja kecil juga. Enggak, meja kayaknya aku lebih kayak narok sofa deh, sambil sofa terus ada kayak apa namanya itu kecil ya kan. Nah, meja kecil kayak gini. Nah, kayak gini kan cakep ya sambilnya. Oh my gosh. Aku suka banget ngeliatnya. Nah, kayak gitu agak luxury gimana gitu ya, Bun ya. Ini agak dideketin, tapi nanti masalahnya ini fungsional enggak? Harusnya sih fungsional ya. Nah, segini. Yes, aku suka banget. Terus kita dekornya nanti kayak misalnya nambahin klater-klaternya, gampang banget itu mah. Di sebelah sininya aku sih kayak kepikiran pengen taruh lemari-lemari, kabinet-kabinet gitu ya, Bun ya. Cuman gak tahu nih kabinetnya ada yang bagus-bagus atau enggak gitu. Haruskah ku taruh kabinet ini? Tapi ini bagus sih kabinetnya. Tapi aku enggak deh kayaknya. Oh, tahu kayak galau gitu ya, Bun ya. Kayak aku galau banget. Sebenarnya ini bagus, kita taruh kayak gini kan. Nah, gitu. Terus kita butuh kabinet yang versi itunya ya. Ya, bomba ya. Kayak kita taruh meja deh, antara meja sama itu sabar tanaman ya. Ya antara itulah pokoknya. Yes, terus aku pengen ada chandelier juga, kayaknya cantik aja kita taruhin chandelier. And then di sini kalau mau sih mejanya yang kecil ya. Jadi biar muat gitu dan bentuknya tuh kotak aja gitu kalau bisa. Kalau bisa. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Mungkin kita lebih kayak ke shelf gak sih? Kayaknya shelf lebih cocok deh. Yes, kita harus cari shelf yang pas. Nah, kayak gini boleh. Tapi kayaknya menurut aku lebih bagus ditaruhin tanaman. I'm so sorry, I am labil banget. Tanamannya aku pengen yang mana ya? Yang bebas. Aku kayak mau taruh ini deh tanamannya. Kayak cakep aja gitu aku taruh itu. Okay, nice. Nah, sebelah sininya kita taruh kayak pot juga. Potnya yang cantik dan luxurious tentunya ya. Kayaknya aku mau pakai ini. Like legit. Terus habis gitu kita taruh lukisan. Lukisannya mesti yang artsy. Secara ini rumah selebriti yang tingkat selebritinya semakin hari semakin berkurang ya. Jadi kita ya gimana ya. Ini bagus nih kalau framenya. Oh, enggak ya. Kayaknya enggak deh. Model apa namanya lukisannya. Sepertinya sih tidak ya. Ini cantik tapi cuman kayak kurang gimana gitu. Mencari lukisan yang tepat adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Banyak sekali. Yang mana ya? Ini bagus nih, tapi kayak enggak segede gitu juga, kayak segede gaban banget, enggak sih? Sangat segede gaban, guys.
Masih kita taruh foto keluarga cemara again. Kayak again, way again. Nah, kita taruh ini aja, gimana? Kayak aku pilih dua gini. That's right. Nah, gitu. Oke, okay. Cute. Nah, sebelah sininya kita taruh cat condo aja deh, sabar kayaknya. Yes, untuk si Bebem ya. Soalnya kan di ruang keluarga udah gak bisa tuh. Jadi kayaknya aku taruh sini aja untuk cat condo. Kayak kita wow. Pilih warna hitam aja biar senada. Nah, yang di sebelah sini aku kayak pengen pakai warna hitam karena biar ya senada dong. Paling kayaknya aku taruh lilin aja ya. Kayaknya sih aku kepikirannya aku pengen kayak taruh lilin cantik gitu di tengah-tengahnya yang dipenuhi dengan bunga-bunga asmara. Yang ada bunga mawarnya gitu ya. Iya, ini kan kayak gini cantik tuh kayak bunga lili gitu kan. Cantik banget. Oh my gosh, ini kayak bunga lotus ya, sabar ya gak sih? Yes dong. Udah sih kayaknya segitu aja. Sama yang di sebelah sininya. Ini emang mereka apa sih? Oh, ininya konkrit ya. Harusnya diganti kayaknya lantainya, Bun. Kayak pakai marble gitu ya. Ya enggak sih, aku mikirnya kayak pakai marble. Mana sih yang marble-marbelan? Linoleum. Segini gimana? Wow. Yang mana tapi ya? Yang marble-marble gitu mana sih? Hello. Nah, ini nih. Janeng itu kayak basic, Bun. Wow, ini jadi kelihatan kayak putih banget gak tuh rumahnya. Aku pilih itu aja. Cara, cakep banget sumpah, cakep banget. Nah, tinggal di sini doang nih, sabar. Ini untuk yang scratching post-nya kita pindahin ke sini ya. Bisa nggak ya dia scratching post di sini? Bisa lah, di sini aja sabar, kita taruh di situ. Nah, scratching post-nya taruh di situ. Terus kemudian di sini paling kita taruh kayak meja lagi kali ya. Kayak dipenuhi dengan meja dan kaca-kaca cantik. Ini kan kacanya juga di mix and match ya. Nah, gitu. Gimana wey caranya biar kelihatan kayak aesthetic. Aesthetic vintage vibe. Abis itu kita taruh tanaman di sini. Tanamannya yang mana tapi ya? Pot-pot, lebih tempat yang pot ya. Ini cantik, aku suka. Dan aku lagi kayak gak pengen dekor yang aneh-aneh gitu untuk di rumah Alisa. Kayak bener-bener kayak pengen basic aja, monokrom gitu loh. Ditambahin ini jangan. Kita cari yang di sini kayak hiasan dinding ya, sabar ya. Wow, aku taruh itu aja ya, sabar, lucu kan? Udah hampir beres, tinggal area sini aja ya. Kayaknya ini mau aku jadiin kamar, tapi aku gak tahu juga, sabar. Soalnya kayak kita harus milih-milih gitu untuk kamar. Oh, kayak plain banget gak sih ini ya warna karpetnya. Iya, soalnya Alisa kenapa sih? Slip and fall mulu. Iya, apa tuh namanya? Aku jadi lupa kan ngomong dari tadi, lupa mulu perasaan. Ya, ini mau jadi kamar kayaknya. Gak tau jadi kamar, gak tau jadi ruang kerja. Jadi soalnya aku harus misahin kamar anak-anak kan nanti. Apalagi triplets. Itu kamarnya kan pasti sendiri-sendiri kan. Gak mungkin. Bisa aja sih bareng Alea sama Alesha. Tapi gak tau kan mereka. Jadi emang paling anteng tuh nyuruh. Oh, lucu banget Agra main sama boneka. Aleva di mana sih? Aleva tuh menyendiri mulu tau. Oh my gosh. Aleva, ngapain kamu? Gak boleh, dia nakal banget ya. Dia skill, oh dia pantesan belum bisa ke bawah. Jadi dia di atas mulu. Aku pengen ajarin dia main sim shape.
Yes, Alisa mungkin bisa tolong lebih diperhatikan Alefanya. Yes, si cantik ya kan. Oh my gosh. Tidak. Sepertinya sih besok aku bakalan upload video ulang tahunnya si kembar ya, Samir ya. Berarti si triplet situ tuh seumuran sama siapa? Sebentar. Sama Atifa kan seumuran sama Agra ya. Oh, seumuran sama Ariella sama Amanda. Berarti si triplet ulang tahunnya bareng sama Ariella sama Amanda. Jadi besok kita bakalan ngerayain ulang tahun bareng aja sama Ariella sama Amanda ya, Sabir. Oh my gosh, gak sabar. Ngulang tahunin 5 anak bayi sekaligus itu kayak luar biasa sekali ya guys ya. Lucu banget sih Aleva, gemoy. Gak apa-apa walaupun si triplets udah gede. Kan kita masih ada Aleva sama Agra, tuh cantik banget. Lah ini kenapa nangis? Feeling hurt. Oh, karena kemarin kalian bilang kayaknya gara-gara si Leo ya. Leo-nya evil, jadi kayak ngefek ke semuanya gitu kan. Oke. Alisa kayaknya lebih baik bacain toddler-toddler ya kan. Biar mereka nggak nangis-nangis. Kita bacain Ale, Ale, Alesha, dan Agra. Mereka kayak kesel mulu deket bapaknya. Jadi bawaannya tuh angry banget, angry bird ya. Kayak aku mau Leo untuk beres-beres aja deh. Dan Leo sudah pengen untuk ini Saber merelakan ilmu vampirnya. Dia gak siap kalau misalnya harus hidup tanpa adanya Alisa dan anak-anak. Karena bisa aja nanti pas dia tuh enggak sih, kayaknya dia yang adult terus anak-anaknya udah tua gitu. Jadi nanti yang meninggal yang anak-anaknya duluan dibanding dia. Karena kan kalau vampir tuh awet muda. Oh my gosh, Bebem kenapa sakit ya? Dia pupnya rainbow. Tapi ini bisa jadi ini tahu bisa jadi pupuk bagus. Kita kasih ke siapa ya? Kita kasih ke Rora gitu. Yang lagi bercocok tanam siapa? Rora satu paling. Ardal bercocok tanam. Terus Anci juga rainbow pup. Mana tadi rainbow pupnya? Kok gak ada di inventory sih? Gak ada Sabel. Ya udahlah suruh si Leo baca Encyclopedia Vampirica Volume 1. Kita lihat salah. Kita lihat anak-anak. Lah, Ale di mana? Oh, Ale baru jalan. Coba kita lihat ekspresi mereka, Saber. Gemoy. Gemoy yang paling merhatiin si Ale ya. Ale sih malah ngeliatin Ale. Agra kayak ngelamun gitu ya. Gemes banget masa. Ada ya bocah-bocah gemes gini ya. Udah ceritanya gitu doang, Idi. Idi banget. Itu Alisa ngapain sih? Oke, sekarang Alesha udah mulai feeling much better. Agra mau main apa? Main gih, apa kek? Apa kek gitu? Emaknya kenapa? Kali katanya anak-anaknya bingung sambil ngeliat emaknya. Yuk main boneka sama Alesha Alea. Nah gitu kan lucu ya, mereka main berdua bareng-bareng. Oh my gosh. Berarti kita dandanin baju childnya juga samain aja ya Saber ya. What happened? Oh my gosh. Oh, oh no Bobo. Bobo meninggal Sabel, sedih banget gak sih? Ya Allah, demi apa aku sedih? Sedih banget sumpah. Duh, aku udah tadi udah kayak waduh ini suara apa ini? Bobo. Kita bisa minta ini gak ya? Minta resurrect gitu Bobo. No, don't leave us. Kita minta wait. Alisa.
Oh, Bebem. Sedih banget, sumpah sedih banget lah. Terus kita harus kayak gimana? Alisa kesini deh, Alisa kesini deh. Leo juga kesini. Mana sih? Oh itu tuh. Oh, mereka semua pada kesini. Oke oke, ini ada Grim Reaper-nya. Kita bisa pelit gak sih? Oh, kita nggak bisa ngeplit. Nih Alea lihat Bebem nggak ada Alea. Oh, pada nangis. Leo, Leo do something dong. Emang kalau pet kita yang mati kita nggak bisa ngeplit ya? Demi apalah? Ini sumpah sedih banget. Episode yang sedih banget, lihat dong Alisa nangis. Kita nggak bisa ngeplit. Mana Aleva yang sering diajak main sama Bebem? Sedih banget sumpah. Walaupun itu cuma hewan tapi kayak kerasa banget gak sih? Bebem udah nemenin kita lama banget Saber di keluarga Cemara. Ini Grim Reaper-nya nggak bisa kita pelit apa gimana gitu? Tolong dong. Oh no. Oh. Bebem. Bebem sumpah sedih banget sumpah. Dan kita harus kuburin di kuburan keluarga kucing kita ya Samir ya. So, kayaknya the next episode dan semua pada kesedihan dong. Mourning pet, terus juga death of pet. Oh, sedih. Sampai si toddler-toddler juga pada kesepian, cuman Aleva doang yang gak kita kasih tahu. Aku sampai speechless tau gak sih, Sabir gak bisa ngomong apa-apa. Kalian bisa ngeliat gak sih mukanya sedihnya si anak-anak. Ya ampun, sedih banget. Oke deh, sampai di sini dulu kita main di simpat keluarga Cemara. Dimana di episode kali ini aku udah kayak nggak tahu banget mau ngomong apa karena aku, ya ampun, aku nggak nyangka aja Bebem bakalan pergi secepat itu sedih banget, sumpah sedih banget. Ya udah deh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and poi poi.